Meraih medali perunggu bagi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Rahmat Erwin optimis bisa meraih emas pada PON ke-20 di Papua Oktober mendatang. Lifter 20 tahun ini mengaku sejauh ini persiapannya cukup baik, meskipun sedikit singkat ditambah latihan keras yang selama ini dinilai cukup membuat dirinya optimis bisa menyumbangkan emas bagi Sulsel. Terus persiapannya untuk PON di Papua ini bagaimana, Pak? Buat PON ini singkat. Kondisinya sekarang bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya. Nanti dia mendarat duluan Gimana kita ini kenapa? Kenapa, Bang? Ini kan tidak sama orang banyak. Iya. Gimana menurut pendapat Anda, Bang? Wah, keras. Disiplinnya keras. Ya, itu saja. Target nggak di PON Papua ini, Mas? Ke depan, Mas. Rahmat Erwin yang merupakan putra dari Erwin Abdullah yang tak lain adalah pelatihnya sendiri ini mewakili Sulsel di PON ke-20 Papua untuk cabang.